Sobat Properti, ketemu lagi dengan saya Winda Era Fiesta. Nah, kali ini saya ingin mengajak Sobat Properti untuk jalan-jalan nih, agak jauh dari Kota Tangerang dan juga dari Kota Jakarta. Kurang lebih sekitar 45 menit sampai 1 jam ya. Tempatnya nyaman banget. Udaranya sejuk dan pastinya kalau tinggal di sini sehat banget. Penasaran kan di mana? Nah, ini saya berada di depan klaster terbaru dari Summarecon Bogor, yaitu klaster Rosewood. Hunian premium yang akan segera diluncurkan oleh Summarecon Bogor. Penasaran seperti apa bagusnya rumah di klaster Rosewood? Yuk langsung kita lihat. Nah, sekarang saya sudah berada di depan rumah klaster Rosewood. Kelihatan ya, dari tampak depannya mukanya ini sangat mewah, mengusung desain klasik modern. Nah, untuk rumah tipe Rosewood ini ada dua ukuran, 10x18 dan juga 12x18. Nah, untuk tipe bangunannya juga terdapat dua tipe bangunan, deluxe dan premium. Bedanya apa? Kalau untuk yang deluxe itu dua lantai, kalau untuk yang premium itu ada dua lantai plus rooftop di atas. Makin penasaran kan? Ikutin sampai selesai ya. Yuk, sekarang kita masuk rumahnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam rumah Rosewood yang tipe 12x18 hook premium. Nah, ini atapnya sudah seperti ini ya, teman-teman. Sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Oh ya, untuk rumahnya ini terdapat dua pintu. Jadi ini pintu utama dan juga ada pintu samping yang langsung menuju ke service area. Nanti kita lihat terakhir ya. Nah, begitu masuk kita akan ketemu dengan area living room yang cukup luas. Nah, di lantai satu ini juga terdapat satu kamar tidur untuk tamu dengan kamar mandi yang connecting. Juga ada area dining room, area dapur bersih atau pantry, dan juga area service yang dimana terdapat dapur kotor yang bersebelahan dengan kamar tidur ART dan juga kamar mandinya. Nah, untuk living roomnya ini voidnya sangat tinggi ya, jadi kesan mewah rumahnya ini dapet banget. Nah, sekarang kita lihat ada apa di lantai dua. Nah, sekarang ini saya berada di kamar tidur utamanya. Master bedroomnya sangat luas, memiliki balkon area dan juga walking closet area serta kamar mandi di dalam kamar. Salah satu kelebihan rumah Rosewood yaitu klasternya bersebelahan langsung dengan golf.
Nah, ini contohnya show unit tempat saya berdiri ini memiliki balkon area yang langsung view-nya ke golf. Bagus banget. Nah, begitu naik tangga, ini teman-teman kita langsung ketemu satu area yang cukup lumayan. Bisa lihat ke bawah karena ini void ya. Jadi area ini bisa teman-teman fungsikan sebagai mungkin area duduk-duduk atau bisa juga taruh meja belajar. Nah, di lantai dua ini juga terdapat dua kamar tidur anak serta satu kamar mandi anak di luar. Untuk sobat properti yang udah nggak sabar pengen lihat bagusnya tipe premium karena ada rooftopnya, yuk langsung kita lihat ke atas. Ini dia ruang rooftop. Jadi terdapat satu area yang sangat luas. Bisa sobat properti fungsikan sebagai ruang kerja, ruang berkumpul dengan teman, atau ruang me time, atau mungkin juga cuman ruang hobi yang langsung memiliki barbecue area. Gimana sobat properti, rumahnya bagus, lokasinya bagus. Untuk rumah Rosewood ini juga sudah dilengkapi dengan smart door lock system. Oh ya, untuk klaster Rosewood ini selain ditawarkan rumah juga ditawarkan kavling mulai dari 240 meter sampai dengan 1000 meter, dan ada kavling yang view golf loh tentunya. Untuk rumah ditawarkan mulai dari 3,1 M dan untuk kavling ditawarkan mulai dari 2 M. Jadi untuk sobat properti yang sudah memiliki impian desain bangun rumah sendiri, bisa banget beli kavling di Cluster Rosewood Summarecon Bogor. Nah, jangan lupa untuk sobat properti yang mau showing unit, info saya Winda Era Fiesta di nomor berikut ini. Like and subscribe ya. Sampai ketemu di home tour berikutnya. Bye.